warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Funda di Seredu Vlog Indonesia. Oke, sobat seperti biasanya kita akan mereview kiriman pada hari ini. Nah, untuk sobat bediler yang mau menikmati promo-promo di bulan Desember juga masih boleh banget ya, karena untuk senapannya juga masih ready stock, mulai dari senapan popor kayu, popor taktikal, semua ada promonya. Jadi nggak usah khawatir, langsung aja ke nomor CS kita yang sudah ada di video kali ini. Oke, kita akan langsung menuju ke senapan yang pertama. Oke, di senapan yang pertama ada Bosuto Oria Regulator dengan WTP ya, dengan motif tabung WTP seperti ini. Dan untuk kelengkapannya ada teleskop 312x40, ada pompa RV, ada juga peredam, ada tali sandang, ada juga magazin, gantungan misa-misa, dan juga ada tas kamuflase. Oke, unit ini akan dikirim kepada Bapak Yohanes Setaraspati ya, yang ada di Buai Madang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Kita kirim menggunakan JNE hari ini. Dan lanjut lagi, di sebelah sini ada senapan SR Super Klasik dengan chamber warna hijau ya sobat bediler, popornya warna hitam. Nah, untuk kelengkapan lainnya ada tele 312, ada peredam juga, dan ada tas senapan kamuflase. Dan kita akan kirim unit ini kepada Bapak Zainubi Indra yang ada di Rejang Lebong, Bengkulu. Kita kirim menggunakan JNE hari ini. Dan lanjut lagi ada SR Super Klasik lagi. Nah, untuk unitnya seperti ini. Ini paket full set juga ya, paket full set promo juga. Jadi ada teleskop 312, ada pompa RV, ada tali sandang, magazin, ada peredam juga, ada kaos topi, dan tas kamuflase. Nah, kita akan kirim unit ini kepada Bapak Taufik yang ada di Namlea, Maluku. Kita kirim menggunakan Indah Cargo hari ini. Next, lanjut lagi ke depan. Nah, dengan senapan SR stainless ya sobat dealer. Nah, untuk SR stainless ini kelengkapannya ada teleskop Markul, ukurannya 416x44 ya, ada bipod juga, pakai bipod atlas, ada topi, mohon maaf nggak ada ya topinya, ternyata punya sebelahnya. Oke, sudah dites, peredam, tali sandang juga sudah lengkap dan siap dikirim hari ini kepada Bapak Unan yang ada di Bengkayang, Kalimantan Barat. Kita kirim menggunakan JNT Cargo. Next, lanjut lagi ada 2 FE Kron. Nah, unitnya seperti ini. Nah, ini masing-masing sudah dites juga ya sobat bediler. Dengan yang pertama popor klasik ada ukiran warna coklatnya, dan yang kedua untuk popornya adalah popor tampul dengan ukiran abu-abu juga ya, wah sama-sama hitam, cuma beda di motif popornya aja. Nah, untuk kelengkapannya ada 2 tas, 2 peredam, dan topi serdadu 1 ya. Nah, oke, sudah lengkap dan sudah dites tentunya. Siap dikirim hari ini kepada Bapak Peniamans yang ada di Musi Banyuasin melalui JNE JTR hari ini. Next, lanjut lagi ada senapan apa? Nah, kita akan cek. Ada SR series stainless dengan popor hitam klasik ya. Nah, seperti ini. Untuk kelengkapannya ada tas senapan hitam, teleskop 312, ada pompa RV, ada mimis JBS 12 grain ya untuk grainnya sendiri, ada juga kaos topi dari Serdadu Rival. Nah, ini sudah dites juga dan tentunya siap dikirim hari ini kepada Bapak Hamsah yang ada di Sopeng, Sulawesi Selatan. Kita kirim menggunakan JNT Cargo hari ini. Next, lanjut lagi ada Monster OD 38 single shoot ya sobat dealer. Nah, untuk unitnya seperti ini. Untuk kelengkapannya ada tas senapan hitam dan juga ada peredam. Nah, oke, kita akan kirim kepada Bapak Irfan yang ada di Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur. Kita kirim menggunakan JNT Cargo hari ini. Oke, lanjut lagi ke senapan yang berikutnya. Nah, ini unitnya masih dites, yaitu Predator Monolith OD38 ya sobat dealer. Dengan kelengkapan di sini ada teleskop spek ukuran 312x40, ada peredam juga, ada magazin, dan juga ada tas kamuflase. Nah, oke,
Kita akan kirim unit ini kepada Bapak Iwayan Dedi yang ada di Kota Waringin Barat ya, dikirimkan hari ini karena unitnya masih dites juga. Oke, next, lanjut lagi ke senapan yang berikutnya. Nah, ada unit Zafan ya Sobat Dealer. Nah, Zafannya Zafan pompa bawah atau Zafan Velos dengan kelengkapan, oh ini ternyata beli dua Sobat Dealer. Nah, satunya FX Royal klasik hitam dengan kelengkapan seperti teleskop spek 312, ada mimis Hercules, ada pompa RV, magazin peredam. Kalau untuk Zafannya sendiri ini plus tele ya, telenya pakai ukuran 39x40, ada topi juga, ada kaos ya ternyata, dan peredam. Nah, oke, kita akan kirim unit ini kepada Bapak Nurdiansyah yang ada di Aceh, kami yang Nanggroe Aceh Darussalam, kita kirim menggunakan JNE hari ini. Oke, lanjut lagi ke senapan yang berikutnya. Ada senapan SR Gejluk ya Sobat Dealer dengan popor gamu hitam. Nah, untuk kelengkapannya ada kaos topi, ada teleskop 312x40, ada pompa RV, ada tas senapan hitam, dan di sini juga lengkap dengan bonus-bonusnya seperti peredam, ada tali sandang, ada gantungan mini serta mini stes. Nah, oke, kita akan kirim unit ini kepada Bapak Rohman yang ada di Lampung Utara. Kita kirim menggunakan JNE. Next, lanjut lagi di sini ada senapan SR38 taktikal ya Pak. Ini dia unitnya. Oh, keren sekali, ini yang full hitam ya, karena dia punya ada varian ada juga yang list merah dan ada hitam full seperti ini. Nah, kita akan cek kelengkapannya ada apa aja. Tentunya ada teleskop ya, pakai ukuran 312, ada pompa RV, ada kaos topi, magazin peredam, tali sandang, dan juga tas kamuflase. Dan kita akan kirim unit ini kepada Bapak Salimun yang ada di Halmahera Timur, Maluku Utara. Kita kirim menggunakan JNT Cargo hari ini. Next, lanjut lagi ada Innova ya Sobat Green, ini adalah Innova Long. Unitnya seperti ini. Untuk kelengkapannya ada tali sandang, peredam, gantungan mimis, serta mimis tes. Nah, sudah lengkap dengan surat-suratnya juga seperti STKS, SPK, dan juga kartu garansi resmi dari Serdadu Retail. Oke, kita akan kirim unit ini kepada Bapak Agus yang ada di Ngawi, Jawa Timur. Kita kirim menggunakan JNE. Next, lanjut lagi ada senapan Zafan Pumping ya Sobat Dealer. Nah, untuk kelengkapannya menambahkan teleskop ukuran 39x40. Ada juga tali sandang, peredam, gantungan mimis, serta mimis tes. Nah, kita akan kirim kepada Bapak Pakar atau Ibu Darmi ya yang ada di Tangerang, Banten. Kita kirim menggunakan JNE. Next, lanjut lagi di bagian depan ada senapan apa? Nah, ini masih dites juga senapannya. Untuk senapannya kita akan cek di nota transaksi ya atau nota pembelian. Nah, unitnya adalah Bocap SR500 Taktikal full hitam ya, regulator. Nah, untuk kelengkapannya adalah tas dan juga peredam, karena di 12-12 sel kelengkapannya bisa pilih ya Sobat Dealer. Nah, ini adalah unit 12-12 sel kemarin. Oke, kita akan kirim kepada Bapak Budi yang ada di Surabaya, tepatnya di Krembangan ya. Kita kirim menggunakan JNE oke hari ini. Nah, ini unitnya baru dites juga seperti ini. Oke, itu tadi kiriman kita kali ini. Buat Sobat Dealer yang order bisa langsung ke nomor chest kita yang ada di bawah sini, atau mungkin langsung kunjungi marketplace kita, nah, ada di Shopee dan juga Tokopedia. Saya Fonda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.